السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتبوا ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلال على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وأنمكم في الدارين آمين وبه لين قال وقد لبعض القلوب وساوس رديئة منها في الاعتقادات وهي اصحابها ومنها في العبادات وسبيل الخلاص من الوسوسه ان يَنْظُرَ الانسان فان كان الذي يوسوس فيه مما يبطأ بفساده وذلك كالشك في الله واليوم الاخر فلا دواء له الا الاعراض عن ذلك وصدق اللجوء الى الله تعالى مع الاكثار من الذكر له تعالى، وان كانت اعني الوسوسة مما يتردد في كونه حقا او باطلا، فليسال عن حكمه اهل العلم والهدى، ويتمسك بما يلقون اليه ويعتمده. wa kullu ma la yadkhulu tahta al-ikhtiyar min a'mal al-gulub fa kafaratuhu an takrahahu terkadang muncul timbul datang di sebagian hati seseorang gangguan-gangguan ajakan-ajakan yang buruk Terkadang itu di dalam keyakinan, dan itu sulit untuk meninggalkannya atau menghilangkannya. Terkadang gangguan itu ada di dalam ibadah-ibadah. Hati ini akan menjadi... Incaran dari musuh-musuh Allah, setan, iblis, hawa nafsu, dan yang lain sebagainya, daripada pengikut-pengikut mereka atau pasukan-pasukan mereka, karena mereka tahu bahwa hati hati ini yang menjadi tempat pemberian Allah darinya seseorang itu menjadi baik dan lebih baik berubah dari buruk menjadi baik berubah dari tidak sempurna menjadi sempurna bahkan lebih sempurna semuanya dari hati Karena itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadisnya, "Ida salahat, salahah sairul jasad, wa ida fasadat, fasadah sairul jasad." Jadi tergantung hati. Kalau hatinya bagus, hatinya baik, maka amal perbuatannya akan menjadi baik bahkan lebih baik. Karena kalau hatinya baik pastinya anggota badannya lebih senang melakukan kebaikan dan ketaatan. Lah dengan senangnya melakukan kebaikan dan ketaatan berarti ia mendekatkan dirinya kepada rahmatnya Allah, ampunannya Allah. Lah kalau dia sudah dekat dengan rahmat dan ampunannya Allah, maka untuk meraih ridhonya Allah lebih besar kesempatannya. Tapi sebaliknya, kalau rusak hatinya, kacau hatinya, Buruk hatinya, maka amal perbuatannya akan buruk. Kebaikan males, kebaikan berat, kebaikan membuat dia sumpek. Ya. Tapi kalau kemaksiatan, keburukan, kelalaian membuat dia senang, membuat dia tertawa semangat semangat dan itu nggak mungkin jauh dari kita loh ya. coba kita perhatikan kalau kita berangkat ke majelis ini ada majelis dengan di rumah pulang kerja kita diem di rumah dengan berangkat ke majelis atau diajak istri ngajak istri ngajak istri atau diajak istri keluar dengan ke majlis mana lebih enteng mana lebih ringan mana yang lebih menyenangkan kita nah kalau kita merasa yang ini berarti hati kita nggak beres kenapa hati yang memang ngaruh jadi pikiran ini jernih pikiran itu positif kalau hatinya benar, kalau hatinya nggak benar, pikirannya pasti negatif. Untuk kebaikan, ketaatan, dan lain-lain, sebagainya. Makanya, gangguan itu akan datang ke hati banyak yang menyerang. Hati itu buat datang gangguan-gangguan, baik itu dari jenis keyakinan ataupun dari jenis dalam ketaatan, dalam ibadah. Bagaimana keyakinan kita goyang? Bagaimana keyakinan kita retak, kropos kepada Allah, Rasulnya, hari akhir, dan yang lain sebagainya? Atau dalam ibadah, sholat kita, Al-Quran kita, Giamulat kita, sedekah kita, atau amal kebaikan yang lain. Kalau muncul gangguan-gangguan di dalam ibadah, akan membuat ibadah kita itu tidak berbobot, tidak bernilai, sekalipun kita melakukannya besar, banyak, dan lama. Kalau giamulat lama, kalau sholat lama. Kalau membaca Al-Quran banyak Kalau sedekah besar Kalau masuk masjid duluan pulangnya paling akhir Tapi kalau was-was tadi itu berhasil Di dalam setiap ibadah kebaikan yang kita lakukan Ibadah yang kita lakukan tadi itu tidak bernilai Sekalipun banyak sekalipun besar Makanya Intinya hati itu diserang Baik itu dalam keyakinan Ataupun dalam ibadah Dengan was-was-was yang buruk Lah kita harus apa? Harus menghindarkan Atau menyelamatkan Dari serangan-serangan itu Lah bagaimana cara menyelamatkannya Disebutkan di sini. Wasabi lal khalas minal waswasah Caranya membebaskan diri dari was -was durul insan Seseorang itu memantau, melihat Fain kana mimma Kalau Yang membuat Atau yang mengganggu dia itu Akan Yakin Merusaknya Kalau dia mendapatkan itu Dan dia mempercayainya Atau terpengaruh Akan rusak keimanannya keyakinannya maka ini tidak ada obat tidak ada obatnya kecuali berpaling berpaling tidak menuruti tidak mentaati tidak mematuhi gangguan-gangguan bisikan-bisikan yang datang bukan hanya sekedar berpaling tapi kita perlu apa? Sitkul luju ilallah Benar-benar Kembali Kepada Allah Jadi bukan sekedar juga kembali Tapi benar-benar kembali kepada Jadi benar-benar menjauh Dan kita benar-benar kembali kepada Allah Dengan apa? Dengan banyak berzikir Dengan banyak Melakukan Kebaikan ketaatan jadi itu satu-satunya cara, sudah untuk membebaskan diri dari was-was gangguan yang pasti merusak itu dengan berpaling. Benar, di dalam apa jujur atau sungguh-sungguh dalam kembali kepada Allah diiringi dengan memperbanyak zikir dan ibadah. Nah, seperti apa contohnya yang pasti merusak? ya seperti ragu kepada Allah ragu kepada Allah Kita ini walaupun aktif membaca Al-Qur'an, walaupun aktif dalam melakukan kebaikan, ketaatan tapi keraguan kepada Allah itu mungkin besar dalam kehidupan kita. Allah dalam ayat Al-Qur'an tidak sekali menjelaskan Nabi Muhammad juga banyak dan sering menjelaskan, akan tetapi apa yang dijelaskan Allah dalam ayat Al-Quran ataupun nabi dalam hadisnya masih lebih kuat gangguan-gangguan bisikan-bisikan buruk yang ada dalam diri kita dalam urusan dunia dalam urusan rezeki, coba kita perhatikan diri kita coba masalah dunia masalah rezeki kita lebih percaya setan bisikan-bisikan yang ada atau lebih percaya Allah dan Rasulnya ucapan saya lebih percaya Allah saya lebih yakin Allah dan Rasulnya no. tapi faktanya buktinya atau realitanya dia lebih percaya bisikan-bisikan yang ada, sehingga dia lebih milih meninggalkan ketaatan kebaikan untuk mengejar dunianya. Dia lebih memilih absen dari kebaikan sementara untuk mendapatkan kesenangan dunianya. Dia lebih memilih meninggalkan al-Quran. Hanya untuk buka HP, atau semisalnya online, misalnya, dan lain sebagainya. Padahal sama-sama baca, dia online, misalnya buka Facebook, baca, loh, yang dibaca ini dengan ingin beda jauh, yang ini mendapatkan pahala dan meningkatkan derajat, kan? Yang sini sama sekali tidak, apalagi terkadang hanya berita-berita yang membuat kita. Emosi yang membuat kita termakan fitnah dan yang lain sebagainya. Jadi, kita lebih percaya, padahal ayat Al-Quran sudah menjelaskan bahwa setan itu musuh, setan itu bukan teman, setan itu menipu, sudah dijelaskan sama Allah. Kalau kita mendengarkan radio, sudah dijelaskan penjelasan oleh Fuad di radio. Setan itu setelah mengajak. Tapi ketika kita masuk neraka dicul sama setan. Aku nggak mau masuk neraka. Kamu sendiri masuk neraka. Nggak mau. Enak. Urusannya sendiri-sendiri. Setan aja sudah ngerusak kita. Ketika kita sudah rusak dia lepas tangan. Nggak mau disalahkan justru menyalahkan. Padahal yang merusak dia. Tapi ketika kita sudah rusak, kita menyalahkan setan. Setan nggak mau menyalahkan kita sudah nggak mau menyalahkan kita dia nggak mau disalahkan menyalahkan kita apa gelem kon lu itu diceritakan oleh Allah dalam ayat Al Quran tapi kita masih berteman dengan setan atau masih kita berteman dengan anak buahnya setan kan lucu ini berarti kita lebih percaya apa lebih percaya selain Allah daripada Allah masih ragu kurang yakin di dalam apa yang di Tetapkan oleh Allah Allah sudah menetapkan rezeki itu pasti kamu dapatkan Tidak ada satupun Mahambanya Allah Makhluknya Allah Manusia khususnya Tidak mendapatkan Apa yang sudah menjadi ketentuan Allah kepadanya daripada rezeki Apalagi sudah dijelaskan oleh Rasulullah Rizki itu sudah ditentukan untuknya Sejak ia berada di dalam kandungan Ibunya Tapi masih membuat kita Khawatir masih membuat kita takut, masih membuat kita bertanya-tanya. Kalau tidak saya, saya tidak kerja, apakah bisa dapat? Kalau saya tidak kerja, apakah saya bisa gini? Loh, masih bertanya-tanya. Padahal Nabi sudah menjelaskan, ketika berada di kandungan ibu 120 hari, Allah memerintahkan malaikat untuk menentukan apa? Rizkinya. Dan Allah pun dalam ayat Al-Quran sudah jelas, wa mamin da'batin fil ardi illa Allahi Rizkuha, kasarannya kita mau bergerak ataupun tidak, sudah ada ketentuan dari Allah. Kita mendapatkan, bahkan ditegaskan oleh para ulama, dan sering kita sampaikan, "Rizki itu tahu di mana kita, sekalipun kita nggak tahu di mana rizki kita." Tapi kita masih ragu tentang janjinya Allah, jaminan Allah itu, kita masih ragu. Tapi Apa Gembosan-gembosan Setan Menghantui kita Kalau kita nggak kerja nggak mungkin kita dapat nggak bisa kaya kita Anu ini itu Loh. Sesuai dengan difirmankan Allah <tuh> Setan itu selalu apa? Menakut-nakuti orang kefakiran kamu kalau nggak kerja besok mangan kamu kalau nggak kerja nggak bisa menyekolahkan anak kamu kalau nggak kerja kamu kalau nggak kerja itu terus Allah sudah menjelaskan wa batin fil ardi ala, itu kurang kita yakini kurang kita imani tapi apa apa tadi Janjinya setan, tipu dayanya setan, menakut-nakutinya setan untuk kita, kita lebih percaya, lebih kita respon. Nah, ini bahaya. Begitu juga tentang hari akhir. Nah, ini bahaya. Jadi nggak bisa kita e, terbebas dari ini. Caranya cuma hanya kita berpaling, kemudian benar-benar kembali kepada Allah dan memperbanyak zikir Untuk apa? untuk merubah dan membersihkan hati. Ya, membersihkan hati daripada pikiran-pikiran yang negatif yang dapat merusak kita, yang pasti dapat merusak kita. Lah ada pun was-was yang di dalam sesuatu yang nggak jelas itu, yang kita masih ragu antara ini hak atau batil, ini benar atau salah kita ragu, kalau was was, kita ikut teman tak? Oleh tak? Kita mau melakukan? Oleh tak? Oh loh. tak oleh loh iki. Masuk tak oleh? apa tidak oleh loh. Masuk kita bingung. Kalau tadi sudah pasti, kalau kita memiliki itu akan merusak kita. Kalau ini nggak pasti rusaknya, karena yang kita hadapi itu kita ragu antara benar antara salah. Jadi di, kita dibuat kebingungan. Dibuat kebingungan seperti orang was-was dalam wudhu, dalam sholat. Sata takbir kumang. Oh, takbir lagi misalnya. Atau wudhu, sudah membawa wajahnya. Kok tidak eh, roto, basuh lagi. Sudah tangan, kok garing. Eh, basuh lagi wajah, ngulangi lagi. Lah, seperti itu kita dibuat. Lah kalau seperti ini, maka tugasnya untuk mengobatinya untuk membebaskan kita dari ini falyas'al al-hukmi al wal huda kita tanya kepada orang-orang yang berilmu orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah kita tanya mereka lalu waytamassak bima ilai kita berpegang menjalankan apa yang diajarkan uh, olehnya kepada kepada kita adapun yang Uh, yang tidak masuk dalam ikhtiar kita ya, yang tidak masuk dalam ikhtiar kita daripada amalan-amalan hati maka uh, untuk menyelamat uh, membebaskan kita atau mengobatinya itu dengan membencinya ya. kekufuran kemusyrik, apa kesyirikan kemunafikan uh, itu harus kita benci harus kita benci ya. Nah, ini hati dan cara membandingkannya, itu was-was, gangguan, bisikan yang dapat eh, yang datang ke hati kita, yang itu ingin merusak kita, maka kita harus membersihkannya. Ya, tapi yang sulit itu dalam keyakinan, dalam keimanan. Kalau dalam ibadah itu lebih mudah, tapi kalau dalam keyakinan, dalam keimanan sulit. Makanya, sampai sekarang kita masih ragu tentang rezekinya Allah, sehingga kita lebih mengutamakan kerja daripada ibadah, lebih mengutamakan yang diperintahkan Allah dan menjadi tujuan Allah menciptakan kita yaitu ibadah, lebih kita utamakan kerja. Sehingga kalau kerja sekarang kerja nanti kerja tidak capek tapi kalau ibadah ngaji mang mari ngaji semuanya ngaji meneng kerja tadi kerja kerja lagi gitu yo yo Lembur, tidak apa-apa ngaji. Kalau lembur, wah cukup, bisa nuswakei gitu. Kerja suruh lembur, iya. Hmm. Oke, okay. tapi kalau ngaji, enggak. Hmm, hmm. Ngaji meneng ya, mana ini? Kita tas mahal malam ngaji meneng, kan gitu ya. Nah, ini karena apa? Karena kita kurang yakin. Makanya kita harus meningkatkan dan menguatkan keyakinan kita kepada. Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memperbaiki hati kita, memperbaiki keyakinan kita dan meningkatkan kualitas daripada ibadah dan ketaatan kita. Amin Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin.